Anda menyaksikan News Update bersama saya Eliza Hasan. Pemirsa, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Raffi Amar membantah adanya tuduhan bahwa polisi tidak hadir dalam peristiwa mobil kebakaran di Cawang Minggu 16 April dini hari. Boy juga membantah informasi yang beredar di masyarakat jika pihaknya tidak memproses kasus tersebut. Dari proses penyidikan di lapangan ya, kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Timur bersama tim dari Reskrim Polda Metro Jaya tengah melakukan investigasi untuk menelusuri kendaraan itu, pemiliknya. Nomor polisinya ada ya, jadi ada berita yang katanya tidak ada nomor polisi itu, ada, sudah diamankan oleh petugas. Demikian juga dalam hal proses investigasi ini, ada kendaraan yang satu lagi juga, itu ada yang tidak terbakar ya. Jadi kami pastikan bahwa